Apa kau perempuan tak tutup arak? Tapi solat lima waktu tak pernah tinggal. Alhamdulillah. Dia tidak tinggal solat, maka dia ada nama Islam. Tapi kalau tinggal solat, tak ada satu rukun, tak ada lah nama Islam. Faham? Macam orang semayang ada 13 rukun, dia tinggal rokok saja. Sujud buat belaka. Baca Fatihah sedap macam Syekh Sudai. Sujudnya lama, seminggu lebih sekali sujud. Tapi rokok tak ada. Tak jadi. Tidak dinamakan semayang. Maka 5 rukun. Tak ada satu rukun, rukun semayang. Tidak bernama Islam. Dah tu tak tutup arak. Maka tak tutup arak, dikira dia berdosa kepada Allah. Tapi dia panggil orang ni masih menjaga Islam dia dari tercabut. Kerana orang yang tinggal semayang, sudah tercabut Islam dia melayang-layang. Ha. Maknanya, perempuan yang tak pakai tudung tapi semayang lebih baik daripada yang pakai tudung tapi tak semayang. Kerana semayang awalu ma yuhasabu alaihil abdu fil qabri as-salah. Awal-awal yang akan dibicara, ditanya dalam kubur bila mayat masuk dalam alam barzah ialah semayang. Wa in soluhat, jika molek semayangnya, soluha sairu amali, maka baru molek dikira amalan yang lain. Faham? Ha, jadi yang masih belum bertudung tu nak pasang niat neh, insyaallah neh, untuk bertudung. Tudung sikit lebih baik daripada dok tudung langsung. Nah, tudung bawah baik daripada pakai hak coteng atas ni saja. Nah, tudung setengah meter Aryani baik daripada hak pakai lilit kot tekok saja. Nah, lepas tu kita jangan keras. Neh. Yang tidak bertudung, rambutnya dai lagi pula, pula-pula ketat, tapi akidahnya masih dijaga, lebih baik daripada yang sudah tergadai akidah. Faham? Soalan seterusnya.